Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini. Oke, jadi di video kali ini admin akan membahas si telebot ataupun bot telegram untuk Dalo Radius yang tentunya ini dibuat oleh Om Maizil ya teman-teman. Jadi di sini admin akan meng-share bagaimana cara penginstalan dan pemakaiannya, karena video ini dibuat dikarenakan ada yang komen bagaimana cara penginstalan dan pemakaiannya. Nah, jadi admin buat video ini ya teman-teman untuk menjawab pertanyaan kalian ya, seperti itu. Oke, dan seperti biasa sebelum berlanjut ke videonya, langkah baiknya kalian support dulu nih channel saya dengan cara di like, di subscribe dan juga di komen. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa di share juga videonya biar teman-teman kalian mengetahui tentang tutorial hal yang seperti ini. Oke, lanjut saja ya teman-teman. Oke, jadi di sini admin akan menggunakan firmware yang pernah admin share sebelumnya. Ini masih sama, admin menggunakan SDB tipe B860H. Ini admin namakan Starling WRT dengan versi dalurisnya 1.3x5.15, yang dimana ini normal ya, berjalan di tipe B860H versi 1 ataupun versi 2. Oke, di sini sudah ke login packnya juga, sudah login berarti sudah ada koneksi internet. Dan di sini admin sudah membuka si GitHub Om Maizil ini ya teman-teman, Maizil, dan di sini dinamakan telebot radius ya, untuk bootnya dinamakan telebot radius. Oke, yang dimana sesuai dengan namanya, boot ini adalah untuk OpenWRT yang sudah terinstall Dalo Radius. Bootnya itu berfungsi untuk mengcreate voucheran, checklist voucheran yang aktif dan mendelete dan semacamnya, seperti itu. Jadi fungsi bootnya kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut saja untuk cara penginstalannya. Jadi penginstalannya di sini ada dua cara, yaitu manual dan auto. Nah, untuk manual kalian bisa ikuti panduan ini, manual installer. Jadi kalian harus ketikkan OPKG update. Ini kalian bisa copy saja untuk perintahnya ya teman-teman. Oke, seperti itu jika menggunakan manual. Namun jika kalian ingin menginstal auto installer, kalian scroll ke bawah. Nah, di sini sudah ada auto installer. Jadi kalian cukup copy link ini dan secara otomatis terminal ataupun dengan adanya perintah ini sudah menginstal semua file-file yang diperlukan untuk menjalankan boot telegramnya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi di sini juga ada enable service, start boot, restart boot, stop boot. Jadi ya seperti inilah, seperti boot-boot biasanya, cuman ini khusus untuk si Dalo Radius ya. Lalu bagaimana cara penginstalannya bang? Nah, kalian sebenarnya sudah ada panduannya ya teman-teman, ini ya, ini panduan dari Om Maizil. Sebenarnya kalian bisa mengikuti ini, namun entahlah ya teman-teman, masih ada yang bertanya, jadi admin coba buat video ini. Oke, kita buka saja dengan tab baru panduannya dulu. Oke, di panduan isinya tuh seperti ini ya teman-teman, dan kita akan mengikuti instruksi dari panduan ini sebentar lagi. Oke, yang pertama kita harus menginstalnya. Jadi di sini admin pilih yang auto installer saja, yang ini auto installer. Kita klik ini, copy, lalu kita masukkan ke terminal. Dan tentunya STB kalian harus ada koneksi internet. Jika voucheran, kalian harus login ke voucheran ya, jika kalian menggunakan si Dalo Radius, seperti itu. Oke, karena di sini sudah ada koneksi internet dan di sini sudah login juga Dalo Radiusnya punya admin, kita install saja si boot telegramnya. Jadi kita tunggu sampai prosesnya selesai. Dan ini disclaimer, sebenarnya sudah admin install, namun ya ini untuk contoh untuk teman-teman, mungkin ada yang masih pemula banget, silahkan. Caranya seperti ini, install dulu. Mudah untuk penginstalannya, kalian cukup ke terminal STB ataupun menggunakan terminal handphone, PC juga sama, ataupun menggunakan software putih itu juga bisa. Intinya kalian harus login ke terminal STB-nya dulu ya teman-teman. Jika sudah, harus ada koneksi internet dan pastikan perintah yang barusan. Oke, jika statusnya sudah seperti ini, berarti ini sudah selesai. Ini cepat dikarenakan admin sudah pernah menginstal. Namun jika kalian baru pertama kali menginstal, mungkin agak lama ya karena mendownload file-filenya, seperti itu. Oke, lanjut saja ya. Kita ini sudah selesai, berarti kita ke file manager.
dan kita ikuti si panduannya, teman-teman. Nah, di ini di paling atas ada panduan untuk mengubah alamat IP print ticket dan IP login. Kalian bisa membuka folder ini. Oke, kita coba cek dulu ya, teman-teman. Dan kita coba cek di sini untuk folder pertama kita harus buka folder root, lalu kita buka folder teleboot radius. Oke, jadi di sini jika kalian sudah menginstal maka akan ada folder yang bernamakan teleboot radius di folder root. Jika kalian tidak menginstal boot ini, itu tidak akan ada folder ini ya. Oke, jika sudah ada kita coba buka dan isinya sama persis dengan yang ada di GitHub ya, teman-teman. Nah, sama persis dengan ini. Oke, dan di sini juga ada screenshotnya seperti ini. Oh ya, kita coba cek untuk screenshotnya dulu, teman-teman. Nanti tool ataupun boot yang akan ditawarkan di menu ya, sorry. Jadi menu yang akan ditawarkan di boot ini ya seperti ini. Jadi di sini ada top up, ada saldo, ada backup, ada replace, ada list voucheran, ada online list online user, kick. Disconnect user, hapus voucher run, generate voucher, list bed, del bed, list plan, add plan, del plan ataupun menghapus plan dari grup pendapatan dan kuota. Dan di komen open word di bawah juga ada upload, CMD dan restart. Jadi menu-menunya kurang lebih seperti ini. Dan ini ada di tampilan screenshot ya. Oke, lanjut. Lalu di sini setelah di folder teleboot radius ada folder file. Oke, kita ke folder file lalu kita cari file yang dinamakan IP address.json. Oke, ternyata di sini sudah ada ya, teman-teman. Di sini ada IP address.json. Oke, jika sudah seperti ini kita klik dan ya, di sini sudah muncul IP-IP-nya. Di sini ada dua IP ya, teman-teman. Seperti yang diinstruksikan, jika ingin mengubah IP LAN dan Chili. Untuk IP Chili yaitu 10.10.10.1 ya, berarti itu IP dari login pack vouchernya. Lalu IP LAN-nya itu adalah IP dari routernya. Ini bisa kalian sesuaikan dengan IP punya kalian. Namun defaultnya ataupun kebanyakan ya seperti ini untuk IP-nya ya, teman-teman, menggunakan 1.1. Oke, kita back. Lalu di sini yang penting untuk penginstalan itu kita harus memasukkan boot token dari Telegram kalian dan juga ID admin kalian ataupun ID kode ID Telegram kalian. Jadi dua ini yang paling penting ya, boot tokennya dan juga ID dari Telegram kalian, seperti itu ya. Oke, caranya bagaimana bang? Di sini sudah disertakan sebenarnya oleh Om Maizil. Jadi di sini kita pergi ke folder root, lalu ke folder teleboot radius dan juga folder file dan folder file ini ya, file out. Oke, jadi kita next, kita kembali lagi ini biar lebih mudah. Jadi kita ke folder root, ke folder teleboot radius, lalu ke folder file, lalu ke file out. Yang mana bang filenya? Yang ini teman-teman ya, ini filenya ya. Oke, jadi ini filenya. Oke, jika sudah ditemukan kalian klik dan kalian bisa klik edit. Oke, jadi di sini yang paling atas adalah boot tokennya, ini boot token. Oke, dan ini ID Telegram. Oke, jadi kita harus membuat boot dulu ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi admin buka Telegram, kalian cari saja boot father ya, teman-teman. Oke, ini sudah ke boot father. Jika sudah, kalian klik start. Nah, di sini muncul kita buat new boot. Ini ya. Itu kan ada new boot ya, teman-teman. New boot. Oke, kita buat new boot ataupun klik new boot itu sendiri. Yang ini kita klik, maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini kita diperintahkan untuk membuat nama bootnya. Oke, kita namakan bootnya radius 1 boot. Seperti ini ya, kita coba apakah sudah ready namanya. Jika gagal berarti kalian buat lagi ya, teman-teman. Di sini good, tambahkan boot ya, tambahkan nama belakang dengan boot. Oke. Sebagai contoh ini ya.
Tetris Boot. Sebenarnya ini sudah ada. Namun kayaknya karena ada angkanya nggak kedetek ya, kita namakan Radius Boot. Sorry, username ready. Oke, kita namakan yang lain. Radius Boot ya. Nah, kita namakan seperti ini ya. Oke. Kita coba cek. Oke, berarti jika sudah seperti ini, kita sukses membuat boot Telegramnya, yaitu admin namakan Radius Boot. Oke, dan tokennya mana bang? Tokennya itu use this token, itu tokennya ya teman-teman. Itu yang akan kita masukkan. Yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini yang akan kita masukkan cuma tokennya saja, yang ini. Oke, sudah bisa dipahami ya teman-teman. Jadi hanya ini saja yang akan kita masukkan tokennya. Oke, jika kalian sudah tahu, kita copy. Lalu kita masukkan di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah bisa. Lalu kita tinggal cari ID token Telegram. Nah, untuk ID token Telegram, kalian bisa cari, nah yang ini ya teman-teman, get ID boot, yang itu ya. Ntar admin kurungi, yang ini ya, kalian cari saja get ID boot. Coba kita cari get ID boot. Nah ini ya. Oke, ini admin sudah pernah mencari. Untuk caranya mudah, kalian klik start, lalu kalian ketikkan my ID, nanti akan muncul ID-nya kurang lebih. Nanti muncul ya, kurang lebih seperti ini. Nah ini ya, mohon maaf admin blur. Jadi kita ambil ID-nya saja, kita copy, kita masukkan di sini. Oke, admin blur juga di sini, mohon maaf. Nah jika sudah seperti ini, jika sudah sesuai, kita klik boot saja. Oke, jika sudah sesuai dengan ID yang barusan, kita klik save. Oke, ini sudah ke save. Lalu kita back dan kita back. Oke, seperti itu. Jika sudah selesai, kita cek di sini. Oke, sudah selesai. Jika sudah, kalian bisa langsung menjalankan. Dan yang di bawahnya ini untuk jumlah kode yang akan di generate oleh admin. Oh, ini jika kalian ingin membuat voucher-nya, dan ini dicontohkan jika teks 5. Jadi huruf voucher-nya itu ada 5 yang paling depan, dan quality ini adalah kayaknya voucher-nya ya, kayaknya seperti itu. Jadi mencetak 5 voucher. Jadi dicontohkan yang angka 5 ini diganti 1000, jadi ada 1000 dan 1000. Oke. Bentar. Kayaknya ini bukan huruf dari vouchernya ya teman-teman, namun jumlah vouchernya kurang lebih seperti itu kayaknya ya. Dan untuk selebihnya, oke, ini panduannya. Oke, sip. Kalau masalah ini kalian bisa coba cek di file ini ya, Qwerty Keyboard JSON. Nah ini ya, kalian bisa ganti di sini ada 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100 seperti itu. Oke, silahkan di setting-setting sesuai keinginan. Apa ya? Oh, kita ke GitHub-nya dan kita coba ke terminal dan kita jalankan si boot-nya ya, teman-teman. Oh, kita ke Telegram dulu, kita klik yang ini, teman-teman. Kita klik boot-nya dulu, yaitu Radius Boot. Kita klik dan ya, ini sudah ke boot-nya. Lalu di sini kita start boot-nya. Kita copy, kita pastikan ke terminal. Jadi yang ini ya, teman-teman. Kode ini kita copy, lalu kita jalankan di terminal STB-nya. Nah, seperti ini. Oke, start play boot sudah berjalan dan kita coba start di sini ya, di boot-nya. Apakah sudah berjalan? Oke, masih belum ada
Tanggapannya kita coba cek. Oke. Kok belum berjalan ya, teman-teman? Oke, di sini sudah berjalan. Kayaknya pending ya. Dan seperti inilah untuk tampilan bootnya, teman-teman ya. Untuk menu-menunya sesuai di screenshot ya yang barusan itu ya. Jadi ada top up, ada saldo, ada replik dan semacamnya. Oke. Oke, jadi seperti ini. Kita akan coba klik top up. Nah, di sini muncul seperti ini ya, teman-teman. Gunakan perintah top up user ID dan jumlah. Oke, jadi seperti itu. Coba kita cek list voucheran yang sudah aktif. Oke. Di sini sudah muncul listnya, jadi itu offline. Jadi voucherannya offline dan yang online hanya root, seperti itu ya. Oke, di sini kalian bisa cek yang online hanya root. Oke, kita coba ganti ya, teman-teman. Ini kok bentar ya. Mungkin admin jadikan 2 seperti ini biar lebih mudah. Oke. Kita ke Dalu Radius dulu. Kita cek voucherannya ya, teman-teman. Impact, never. Apa ya? Bentar. Kita jadikan 2 ya. Ini kita jadikan. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, sip. Kita ke manajemen. Kita ke list user. Oke, di sini usernya seperti ini dan di sini ada root ya, berarti ada. Dan ini yang statusnya online cuma root. Oke, kita ganti ya. Oke, kita buka IP login pack-nya di sini root, kita log out. Oke, kita ganti dengan user yang lain, kita pakai yang ini ya, yang ekor 782. Kita copy dan kita pastikan di sini dan kita coba login. Oke, sudah bisa. Dan teman-teman bisa perhatikan di sini langsung muncul notif seperti ini ya. Voucher dengan kode seperti itu aktif pada jam 8 dan tanggalnya. Dengan image-nya juga muncul. Kita coba klik list lagi, list voucher. Kita klik. Apakah sudah berganti? Kita tunggu ya, teman-teman. Ini biasanya lelet dikarenakan koneksi internet ya biasanya ya. Oke. Kita coba kirim ulang. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan listnya yang centang biru sudah berganti ya, yang awalnya root sudah berganti di voucheran 782, berarti berhasil ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jika kita ganti lagi tentunya akan muncul notif lagi. Ini contoh, kita logout, kita ganti dengan ekor berapa nih ya. Oh ini ya. Nah, kita coba yang ini yang ekornya 884. Kita paste dan kita login. Oke, ini sudah sukses. Dan ya, masih muncul notif lagi dan kedetek. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan kita coba cek yang lain di sini online. Coba cek list online. Oke, kalau kita klik, jika kita klik list saja, yaitu list voucheran yang ini. Bentar ya. Nah, jika kita klik yang nomor 3 seperti ini, itu akan muncul hanya seperti ini ya teman-teman. Nah, cuma hanya seperti ini. Namun jika kita pilih yang nomor 4, yang tulisan online, yang ini, untuk perintah online, itu tampilannya akan seperti ini dengan harga-harganya teman-teman. Nah, itu ya. Jadi username ataupun kode vouchernya juga kedetek,
paketannya juga kedetek dan IP addressnya juga kedetek. Jadi seperti itu ya, mantap ya Om Haizil. Lalu kita coba generate ini juga bisa. Kita coba list band. Kita cek list band. Nah, jadi di sini saya cuma membuat satu list band, yaitu paket 1 jam. Ini yang mana bang? Ini yang ini teman-teman. Kita cek list band itu ada di billing. Bukan, band itu ada di sini ya, band user. Kita cek list. Nah ini ya, itu ya, cuman ada paket 1 jam. Ini untuk harganya. Oke, jadi seperti itu. Untuk membuatnya ya kalian tinggal klik bench add. Oke, kita tambahkan di sini. Kita namakan paket 6 jam. Di sini kodenya pakai berapa angka ya? Pakai 5 angka. Lalu ini pakai 5 angka, kita buat cuman 10 juga. Dan sorry. Paket 3 jam ya, kita namakan paket 3 jam saja. Paket 3 jam. Oke. Kita namakan paket 3 jam. Dan kita klik apply. Oke. Kita cek list. Nah, kita coba refresh di bootnya. Kita cek list plan lagi. Nah, di sini sudah muncul dua ya teman-teman, yaitu paket 1 jam dan paket 3 jam. Oke, seperti itu ya, mantap ya. Lanjut apa lagi ya, kick ini seperti itu ya. Kalau kick ya, perintahnya dengan cara gunakan kick langsung username. Oke, kita akan coba hapus yang ini ya teman-teman, yang 590. Oke, kita coba cek, kita ke user dulu, kita list. Di sini ada ya 590, masih ada ya teman, itu ya masih ready. Kita coba hapus user. Nah, kita coba seperti ini ya. Nah, seperti itu, kita coba echo user kick ya. Oke, seperti ini ya. Oke, kita coba apakah benar. Username tidak sedang online atau tidak terdapat di database. Oke. Oke, berarti ini kemungkinan untuk kick ini untuk disconnect ya. Oh ya, benar. Jadi kick itu untuk disconnect. Oke, kita coba hapus saja ya. Kita coba hapus, berarti hapus. Oke. Jadi seperti ini, langsung kodenya. Nah, seperti ini ya. Kita uji coba hapus. Kita kirim. Oke, di sini tulisannya pengguna dengan voucher 111590 berhasil dihapus dari database. Di sini kan masih ada ya. Kita coba refresh ini ya. Ini ya, masih ada ya. Ini ya 590, sorry 590 ya, teman-teman. Yang ini ya, kita perhatikan yang ini, yang 590. Oke, kita coba refresh manajemen list user dan sudah enggak ada ya. Cuman yang ada 390. Oke, kita coba hapus juga yang 390. Kita coba hapus juga. Hapus. Spasi, lalu vouchernya kita kirim. Sesuai dan ya sudah terhapus juga, dan ini masih ada ya. Yang kode voucheran 001390. Kita coba refresh list. Sudah enggak ada. Oke, jadi seperti itu, berfungsi ya teman-teman. Kita lanjut, kita coba cek yang generate. Generate sesuai, nah sini ya, jika kalian ingin generate
ada di user, silahkan. Kita coba buat apa ya? Oke. Kita coba buat saja generate paket 1 jam 2000. Kita buat 5. Jadi muncul seperti ini ya, teman-teman. Bentar, bentar, bentar. Admin kita ketik sorry. Jadi kita klik generate dulu, kita ulangi lagi ya. Oke. Apa masih belum muncul ya? Bentar-bentar teman-teman. Oke, kita delete chat saja. Biar bersih. Oke, ini sudah bersih dan kita klik start. Kita klik start lagi dan kita ulang lagi. Jadi kita klik generate ya teman-teman. Kita coba generate. Kita tunggu. Masih belum muncul ya. Oke, nggak masalah. Lalu kita coba cek apa lagi ya. ADD plan, delete plan, pendapatan. Kita coba cek. Nah, ini untuk pendapatannya ya teman-teman. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini untuk pendapatan, oke? Lalu di sini juga ada menu kuota. Kita coba cek untuk kuota. Ya, seperti ini ya untuk pemakaian kuotanya. Oke, sip ya. Kita coba generate lagi ya, teman-teman. Kita klik generate. Ini barusan bisa ya, kayaknya karena saya batalkan ya barusan ya. Jadi nggak ngerespon lagi nih si Telegramnya. Si bootnya ya, sorry. Kita coba cek list plan. Oke. Intinya ini sudah normal ya teman-teman. Jadi kalian sudah mungkin sudah ada pandangan cara menggunakan boot Telegram ini ya untuk penggunaan Radius. Oke. Mungkin cukup sekian saja dulu ya video kali ini. Untuk selebihnya kalian bisa cek-cek sendiri fitur-fiturnya. Biar videonya ini enggak terlalu panjang ya teman-teman. Jadi untuk cara penginstalannya kurang lebih seperti barusan, dan untuk cara penggunanya kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. Jika ada request lagi, silahkan kalian komen di bawah di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.